Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka, mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4.300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an, para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4.000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi.
Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Firaun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut Lembah Monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno, kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet, babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang, mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini? Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda! Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Kasios. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Kasios. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan, setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku! Aku angkat tangan di sini loh!